Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam saya ya. Kali ini saya mau coba untuk program ya. Jenis tanaman murbei ya. Ini dulu kita coba untuk stek batang ya. Saya stek batang, ternyata untuk akarnya seperti ini ya. Akarnya sudah banyak seperti ini. Saya mau coba untuk melakukan program ya. Supaya apa? Untuk bonsai murbei ini nantinya bisa bogel ya. Untuk tingginya ini dari batang, dari akar ya sampai ke sini kurang lebih cuma 3 jari, jadi sekitar 7-8 cm ya. Ini nanti bisa kita bikin jadi 20-25 cm ya. Ini mau saya coba program ya. Kebetulan untuk batangnya masih ukuran segini, jadi cukup lentur. Akarnya cukup banyak, kita mau coba program akar keliling ya, supaya kedepannya murbei ini bisa terlihat lebih menarik lagi ya. Oke, seperti ini ya. Kita coba untuk rapikan daunnya. Ini adalah murbei ya. Nah, ini daun murbei, ini murbei buah ya. Saya mau coba untuk program ini, saya tancap kurang lebih sekitar gak sampai 3 bulan ya, sekitar 2,5 bulan lah ya, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Sekarang kita coba untuk ground lagi di tempat seperti ini supaya kita apa, kita bisa lebih mudah untuk mengontrolnya. Oke, okay? Nah, seperti ini sobat saya ya. Jangan lupa kita kasih tambahan ya. Untuk program memang kalau murbei, jenis murbei sancang itu programnya bisa cepat ya, bisa cepat. Makanya untuk sobat bonsai yang mempunyai bahan-bahan seperti ini ya, kita program sejak dini ya. Jadi kita coba untuk program jenis bahan bonsai murbei ya. Oke, daunnya seperti ini murbei ya. Nah, jangan lupa ini karena akar kita bongkar ya, seperti ini kita buang untuk daun-daunnya ya. Kita kalau saya biasanya kita pruning, saya pruning semua. Nah, kita saya sisain ujungnya saja seperti ini. Oke, kalau di tempat seperti ini saya lebih mudah untuk mengontrolnya. Sekarang kita coba, saya mau coba untuk press supaya dia terlihat lebih bagus lagi ya. Setelah saya rapikan sobat bonsai ya, hasilnya seperti ini ya. Nanti untuk cabang ini kita turunkan ya, kita bikin cabang pertama ya. Nah, ini kita jadikan terusan ya, terusan untuk mahkotanya ya. Oke, untuk tampilannya bisa dari segi sini ya maupun segi sini ya. Nanti kita coba untuk atur lagi kedepannya. Yang jelas untuk sementara kita tanam untuk depannya seperti ini aja. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk menata akarnya ya, supaya apa, untuk akar-akar ini terlihat lebih bagus lagi ya, ya. Karena apa, untuk akar-akarnya ini banyak yang arahnya ya kurang tepat, jadi bagian dalam ada yang masuk ya, kita coba untuk keluarkan seperti ini ya. Seperti ini sobat bonsai ya. Nah, sekarang kita tinggal untuk timbun saja seperti ini. Media saya menggunakan tanah biasa ya, tanah tempat saya biasa, jadi saya enggak menggunakan pasir. Nah, cuman tanah ini sudah saya campur dengan
daun bambu kering ya, cuman udah lama jadi sudah terurai. Oke, seperti ini. Jadi kalau kita pindah seperti ini, saya lebih mudah untuk kita ya, untuk mengontrolnya ya, mengontrol perkembangan daripada bonsai-bonsai milik kita ya. Nah, sebetulnya banyak sekali yang saya liarkan, nanti kita coba untuk cek lagi mana yang bisa kita pindah lah ya. Ini bisa kita pindah, kita program supaya nggak sampai telat kita melakukan pemrograman ya. Ya, seperti ini. Dan ini kita biarkan dulu seperti ini, nanti kalau memang dia sudah mulai tumbuh subur baru nanti kita tarik-tarik ya untuk cabang-cabang ini supaya terlihat lebih bagus lagi. Seperti ini sahabat saya hasilnya ya. Jadi program saya kali ini ya, jenis bahan bonsai murbei ya. Nanti ada mungkin untuk video-video berikutnya saya mau coba cek lagi ya. Jadi kalau memang kalau enggak kita cek, kita program ya, malah nanti hasilnya kurang bagus. Makanya di sini untuk bonsai-bonsai atau bahan bonsai yang saya liarkan ya, mungkin akan saya coba untuk cari lagi ya, mana yang bisa kita program. Oke, hasilnya seperti ini ya. Nah, nanti kita coba untuk tarik, untuk cabang ini kita tarik ya. Kalau untuk akarnya sudah kuat ya, akar sudah kuat baru kita otak-atik, mungkin dia bisa nggak sampai stres ya. Sebenarnya seperti ini dia bakal macet pertumbuhannya cuma sebentar, apalagi jenis bahan bonsai murbei ini gak mudah ya stres ya. Ya, tergantung kita untuk perawatannya seperti apa, media apa yang kita pakai ya, tetap kita kontrol. Kalau pertumbuhannya kurang bagus kita wajib ganti media ya, supaya untuk murbei ini akar-akar yang kita inginkan cepat besar ya. Nah, ini kedepannya kita bikin bogel saja, jadi tingginya mungkin sekitar 25 sampai 20 sampai 25 ya. Nah, ini cuma setengkal. Nah, mungkin kalau kita bikin bogel ukuran segini dia bakal terlihat lebih menarik lagi ya, dengan ukuran batang yang sebesar ini. Kemungkinan nanti untuk batang ini bisa lebih besar ya, bisa lebih besar karena apa, untuk akar-akarnya kalau memang sudah tumbuh besar batangnya pun juga ikut membesar. Oke sahabat saya, ada mungkin untuk sahabat saya yang ingin membuat sebuah bonsai dari tanaman murbei, selamat mencoba, karena apa, jenis tanaman ini sangat mudah sekali kita dapatkan, mungkin ya sangat mudah. Di tempat saya cukup banyak, cuman kita cari batang yang bagus juga sulit ya. Kalau untuk ukuran kecil-kecil di tempat saya masih banyak, apalagi di lahan gurun saya itu banyak, yang ada beberapa yang saya enggak banyak ya, cuman ada beberapa yang saya stek, juga ada yang saya program ya. Mungkin yang untuk video berikutnya kita coba cek lagi murbei-murbei milik saya atau jenis bahan bonsai milik saya yang lain yang saya ground. Nah, seperti ini sahabat saya ya. Mungkin untuk video kali ini kurang lebih seperti ini aja dulu. Mungkin kedepannya akan saya update ya perkembangan daripada murbei milik saya ini. Oke sahabat saya, terima kasih untuk sobat saya yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe-nya agar sobat saya tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus berkarya dan salam bonsai mania.